Yasmin Naper sekolah sambil syuting. Karir Yasmin Naper di dunia akting sedang naik daun, baik dalam industri perfilman Indonesia ataupun di sinetron Striping. Yasmin Naper sukses membintangi perannya dalam film layar lebar. Ia pun menjajal diri menerima tawaran sinetron Striping, Love Story The Series, dengan lawan main Giorgino Abraham. Sinetron tersebut rupanya menjadi kesukaan penonton, sehingga Yasmin tetap dipercaya menjadi pemeran utama dan memerankan Maudie sampai 100 episode. Tapi, dara 17 tahun itu tidak melupakan pendidikannya. Yasmin mengaku tetap menjalankan pendidikannya meski sibuk syuting di lokasi. Beruntung Yasmin Naper mendapatkan dukungan dari tim produksi dan para lawan mainnya di sinetron Striping, Love Story The Series, sehingga ia tidak pernah bosan menjalani kehidupannya yang agak monoton itu. Yasmin Naper tidak masalah jika ia harus repot bekerja sambil sekolah di usia muda, demi kemandiriannya dalam kehidupan. Demi pengalaman, demi tabungan, demi apapun itulah, aku enjoy aja, ujar Yasmin Naper. Bukan saya nama satu.